Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL lagi nih guys. Ini gue ketinggalan katanya dari Day 6 nih guys, yang judulnya So Cool dari album Remember Youth Part 2. Remember Us Youth Part 2 guys. Ini gue gak tahu nih guys, ada sebenernya gue baru-baru kayak gue udah pernah denger, tapi gue gak tahu juga guys ya. Tapi gue lah bilang guys, oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah buka ya guys. Ini Papa Sungjin lagi songong-songong guys mukanya guys. Udah botak, mukanya sepak, rese banget. Tapi enak band banget guys. Oke guys, kita langsung rek aja guys. Day 6 So Cool, let's go. Ceplok. Baru mulai itu moodnya enak banget guys. Denger mood sound drumnya udah legit banget. Gue udah suka banget kalau denger drum tuh soundnya udah enak guys. Ulang ah. The disc. Wah enak banget patternnya. Bikin agresif ya, open hi-hat, close hi-hat itu. Wih. Sound bassnya rada buang ke kiri terus kayak nempel di pipi guys. Serius guys, ini pembuangan separasinya nih seru juga guys. Nih guys. Ini kayak era-era mereka explore sound ya di Remember Us yang Reut Part 2 nih guys, menurut gua guys. Sound-sound unik di sini guys. Itu ada olahraga lagi nih guys dari One Pill guys, senam SK aja. Pep di sini tipis banget di sini. Falset ya, full ya. Wow. Gua udah denger komposisi dari Marilyn Manson guys. Serius gua nggak bohong guys, ada sedikit Marilyn Manson ya guys di sini. Wow. Oke, di sini baru Day 6 ya. Aduh, gak hang lagi guys. Iya, yeah, jadi slow motion. Asik sih. Itu Day 6 suara deng 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 deng. Turun-turun itu guys. Oke. Gila tampan banget main drum Kevin guys. Des, sound kayak gini gila asik banget sih. Nah, gua udah enggak bisa komentar nih guys. Gua yang pasti antara Yangke atau enggak sih J guys. Gua udah enggak paham nih guys. J kali ya, lebih rap ya. Apa J? Yangke. Gila bassline ini seru banget diisi sama yang kayak guys. Jelas nih pakai pick suaranya segitu di distort gitu. Oh, itu enak banget guys. Lezat banget sih denger lagu gini. Sehat tau gak sih denger lagu-lagu gini guys. Di sini enggak ada bass tapi tetap padat guys ya. Di sini bassline enggak ada guys ya. Juga bassline juga enggak terlalu banyak yang ngesap banget guys. Di sini ke cover sama Dowon. Kasar tapi tetap K-pop gitu guys ya. Asik. Wow. Asik sih. Tuh keren guys, ini keren di bagian sini guys, gue suka banget. Sorry guys, golang ya guys. Di bagian sini seru banget. Come on. Iya, gue dengerin kayak band-band hard rock ya, Velvet Revolver, model kayak gitu. Cuman progression berbeda guys. Rasanya beda gitu. Cuku-cuku gitarnya. Asik. Ngumpul semua di sini guys ya. Ngumpul keluarga. Asik.
Nih, gue ngebayangin gue lagi naik motor guys ya, ngebut 120 sampai 150 guys ya. Ya, jangan sampai jadi contoh guys ya. Tapi gue suka banget nih dengan sound yang kayak begitu, kayaknya buat ngebut enak banget, gak tau guys. Asik. Iya, asik. Ah, asik soundnya. Ini gue rada bingung nih. Ini gue kesannya vokalnya masih gendut guys ya, musiknya gemuk. Tapi kok mereka bisa ngeblend guys ya. Gue lumayan salut dengan si sound engineer guys, yang mixing guys. Seru sih. Pecah-pecah suara juga bagus ya, ambil bawahnya. Sound rame guys. Bisa nih gue enjoy setengah jam gini doang. Sabi guys, gila nih Jakarta-Bandung kayaknya 14 menit guys ya, udah nyampe guys ya denger lagu ini. Gokil sih guys, ini aransemennya tetap apik banget dari Day 6. Semuanya guys, komposisi suaranya juga tetap ya guys ya. Setiap ref, mereka pakai unis, ada harmoni itu tetap sweet banget dengan sound yang galak kayak begitu guys. Iya kalau gue bilang nih suara-suaranya sound-sound era rock-rock 90, 2000 awal. Enggak sih, 90 nih guys. Kayak gue denger Velvet Revolver, gue kayak denger ada Pink Floyd ya dikit yang ngawang-ngawangnya begitu guys ya. Ada sedikit apa yang Radiohead, model-model kayak gitu guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sign out. Bye-bye.